dampaknya virus corona di negara hebat, anak-anak istimewa ini harus semangat selalu orang tua rumah, belajar dari rumah, doa dari rumah, ibadah dari rumah. Baik, apa suara saya terlalu cepat, Pak Ayub? Halo? Halo, Ya, Pak Bu, Ayub. silakan. Bisa, Bu, silakan lanjut. Pada siang ini, Bu Cucu ingin menyampaikan materi yang terkait dengan sistem pencernaan makanan pada manusia. Minggu lalu telah Bu Cucu sampaikan bahwa kalian sudah menyimak pelajaran dari Bu Cucu bahwa kita ini membutuhkan makanan. Sebagai ciri daripada makhluk hidup, kita perlukan. Makanan ini banyak ragamnya. Jenis-jenis makanan, kemudian ada alat pencernaannya, dan lain sebagainya. Pada kali ini, kompetensi yang ingin Bu Cucu sampaikan, kompetensi dasarnya adalah menelaah keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Karena pencernaan ini merupakan satu kebutuhan atau suatu mekanisme yang harus kita jalani. Kemudian nanti pada akhirnya kalian ingin terampil membuat laporan yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Baik. Materi ini, halo, materi selanjutnya bisa kalian pelajari di buku paket untuk siswa kelas 11 tunanetra. Ada buku awasnya dan juga ada buku braille. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran sistem pencernaan pada manusia ini, pertama kita menjelaskan jenis makanan dan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Dan menjelaskan kelainan pada gangguan sistem pencernaan. Sampai di sini dulu, apakah ada yang mau bertanya? Nah, siapa tuh yang ikut? Mona Lisa? Ayo, siapa yang mau bertanya? Apakah kalian suka makan? Ya, suka makan? Makan apa yang paling disukai? Ini nama laki-laki, ya. Yang paling kalian sukai? Apakah pagi ini kalian sudah makan? Bagaimana ya kalau kita tidak makan? Bagaimana kalau kita tidak makan? Akan kekurangan energi, gitu kan ya? Mungkin juga akan mudah menyerang kita kalau kita tidak makan, ya. Oke, yang sudah makan siang ini? Siapa tuh? Siapa ya? Sudah makan, Ibu Cucu ada minum juga. Makan, kita tahu 11 SMA pasti sudah tahu ya, makanan yang kita makan itu zat makanan yang merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam berbagai bahan makanan. Makanan itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kita manusia
mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Ya. Manusia tumbuh, tumbuh itu menjadi besar. Ya. Dari kecil kemudian menjadi besar, bayi, kemudian menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Nah, itu namanya tumbuh. Jadi bertambah besar, ya. Sedangkan kita juga berkembang. Berkembang artinya kita secara hormon, ya, secara intelektual yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak mengerti baik dan buruk menjadi baik dan tahu baik dan buruk. Ya, itu berkembang sehubungan dengan kecerdasan, emosi, kedewasaan. Nah, itu meliputi perkembangan manusia. Jadi kembali lagi, melalui makanan ini manusia dapat memperoleh nutrisi, ya, nutrisi dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi makanan itu selalu anak mau siapapun pasti perlu makan, ya. Bayi perlu makan nggak? Perlu. Mungkin makanannya masih bersifat formula atau bahkan ASI, ya, air susu ibu. Itu juga termasuk makanan sesuai dengan kebutuhannya, umurnya berapa, maka kualitas makanannya pun berbeda gitu, ya, berupa. Terus makanannya itu tadi ada harus ada mengandung unsur-unsur. Makanan itu tidak hanya nasi aja, ya, karbohidrat itu bermacam-macam, bahkan tiap daerah memiliki makanan pokok sendiri-sendiri, ya. Tidak ada yang nasi, mungkin ada yang sagu, ya. Di daerah Indonesia bagian timur itu ada bapeda, kemudian bapeda itu apa dari sagu, ya. Ada yang kentang, itu beda-beda, itu berkarbohidratnya. Kemudian juga ada apa lagi, Nak? Kemarin Ibu sampaikan ada banyak. Panjang sih. Level enggak? Loh. Oh. Kalau tambah usaha, boleh tambah dengan sambal makanannya, ya, karbohidratnya, ya. Nasinya. Kemudian jangan banyak-banyak juga sambalnya. Nah, kemudian harus makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung protein, ya. Nanti Ibu jelaskan lagi, harus mengandung lemak, ya, ada lemaknya yang kita makan itu, tidak asal kenyang gitu. Harus ada vitaminnya, vitamin. Siapa yang tahu vitamin? Ayo coba, siapa yang mau angkat tangan, nyebutkan macam-macam vitamin yang pernah kalian makan atau kalian konsum. Ayo, ya, ada vitamin, ya. Pernah dengar vitamin A, vitamin B, gitu, ya. Apa lagi? Vitamin C, ya. Nah, itu. Kemudian juga harus ada mineralnya, ya. Itu kebutuhan yang sehari-hari harus kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi tadi. Jadi tidak hanya semata-mata protein, terus juga enggak seperti itu. Jadi harus tetap memperhatikan gizi seimbang. Lanjut, ya, Pak. Pak, terdengar suara saya? Ya, Ibu. Ya, terdengar, Bu. Lanjut, Bu. Di sini yang mana, Bu? Nanti yang akan dibuka nanti di PowerPoint ke-14, ya, Pak. 14. Tapi sekarang saya masih semacam itu dulu. Apa? Kayak apa, saya mengingatkan kembali materi. Oh, iya, baik. Ya, baik. Langsung buka yang ke-14, ya, Bu. Siap, nanti, ya, Pak, ya. Nanti saya silakan, Bu. Pak, masih di yang tadi. Belum. Masih yang tadi. Ya, masih di makanan. Nanti saya kupas lebih, anak-anak lebih menekan di sana. Di sini, Bu, pembelajaran. Turun satu, Pak. Ya, itu next, ya, Pak. Satu, ya, Pak. Ya.
karbohidrat tadi, karbohidrat itu harus memiliki tiga unsur, ya, tiga komponen karbohidrat itu. Harus ada monosakaridanya. Jadi ada unsur gulanya, tapi hanya satu jenis glukosa aja. Kemudian ada yang disebut disakarida. Jadi kalau mono itu satu, kata bahasa Indonesia mono itu satu. Kemudian disakarida, jadi ada dua unsur glukosa. Kemudian nanti ada banyak lagi, yaitu yang disebut dengan polisakarida. Itu, nah ini contoh-contoh makanan yang mengandung monosakarida. Apa itu makanan monosakarida? Makanan monosakarida adalah senyawa yang tersusun atas satu molekul gula, ya, yang termasuk ke dalam kelompok ini glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Contohnya berasa manisnya sedikit, ya, karena merupakan gulanya hanya dari satu unsur. Contohnya di situ ada wortel, kemudian apel gitu ya, buah-buahan. Nah, itu juga baik dikonsumsi untuk kita. Harus ya, kita harus, apalagi dalam kondisi kita sedang seperti ini ya. Makanan yang bergizi seimbang sangat dibutuhkan agar kita tetap bisa bertahan menghadapi yang sedang tren sekarang adalah Corona ya. Corona juga nanti akan, kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita tidak terserang oleh virus coronanya, nggak berani masuk ke tubuh kita. Intinya tadi Pak Tegar sudah menyampaikan, kita harus berolahraga ya, secara fisik kita harus berolahraga, kemudian kita juga harus mensuplai makanan ya, makanan yang dibutuhkan, vitamin C-nya harus lebih banyak. Tapi selalu dalam kontrol orang tua. Ingat, ya. Biasanya kalau di rumah bolak-balik buka kulkas, ngambil buah, ngambil apa gitu ya. Tapi tetap harus terkontrol. Sekolah. Ya. Nggak sekolah, jadi aktivitasnya lebih banyak di rumah. Nah, itu jadi perjalanan kita menjadi, jadi kalau Bu Cucu, jalannya sedikit, tapi di rumahnya banyak. Nah, tapi walaupun di rumah kita tetap bekerja, kita tetap berdoa, kita tetap melaksanakan tugas-tugas. Kalau ada tugas dari guru, nah kerjakannya dengan cara yang menyenangkan. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Ada yang mau bertanya langsung, ya, kan? Cucu, biar pelan-pelan materinya gitu ya, Bu ya. Betul. Ayo. Bertanya silahkan langsung saja. Ada? Ya, mungkin ini dulu kita lihat dulu yang di sakarida ya. Sakarida mungkin ya. Bahasanya nanti kalian bisa cari yang ya. Nah, tidak kan ya. Ya. Ada monosakarida dan polisakarida itu banyak nanti ya, tersusun oleh dua atau lebih molekul gula ya. Gula itu rasanya apa, tahu nggak rasanya gula itu apa? Gula apa? Apa gula rasanya apa? Tadi ketok lo ya. Ya, pintar ya, manis ya. Dapat dirasakan. Manis itu kalian tahu, manis itu dirasakannya oleh apa? Yeah. Ya. Rasa manis akan terasa kita cicipi di indera kita, yaitu indera pencecap lidah ya. Lidah nanti kita juga akan nyampe ke sana ya. Cicipi gula, manis, kemudian ada yang pahit, ada yang asin, itu kan diberikan kepada kita. Jadi kita tahu rasa manis, tahu rasa pahit, gitu, asam dan lain sebagainya. Nah, karena kita memiliki indera pencecap. Tahu anak-anak lidah? Tahu ya, nanti ibu akan belajar pesan. Tapi nggak usah pegang lidahnya, nggak usah pegang, hanya paling kalian merasakan, oh ini saya punya lidah gitu, kan ya. Nah,
baik. Siapa yang enggak punya anak? Insyaallah. Ya. Tangannya bodoh. Rasanya diri ya. Tambah dong, Ma. Mas. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Baik, ini yang polisakarida juga lebih banyak gulanya, jadi rasa manisnya lebih banyak seperti pada buah naga, semangka dan lain sebagainya, itu gulanya lebih banyak. Jadi hati-hati kita juga dalam mengkonsumsi gula. Tapi insya Allah gula yang terkandung pada makanan itu gula baik, bukan gula jahat ya. Kita tahu dan Cucu ini slide 9 ya Bu Cucu ya. Iya Pak. Ya, slide 9. Pak Toto. Ya. Silakan Bu, lanjut Bu. Nah, kemudian tadi kan ada udah karbohidrat ya. Nah, sekarang kita juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Pernah dengar nak protein? Protein ya. Nah, protein ini harus juga kita konsumsi setiap hari. Slide Pak Toto. Kebutuhannya ya. Apa itu protein? Nah, protein itu merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur hidrokarbon ya, air yaitu karbon, kemudian air, hidrogen dan O itu adalah oksigen ya. Serta juga harus ada nitrogennya. Untuk apa? Membentuk rangkaian yang disebut dengan asam amino peptida 2. Nah, ini harus masuk ke dalam tubuh kita. Tuh. Protein ini berfungsi anak-anak semuanya. Halo? Ya, anak-anak, protein ini berfungsi untuk komponen struktur dan fungsional. Nah, strukturnya itu berhubungan dengan fungsi pembangunan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi, sejalan dengan usia kita kan punya sel ya, ada sel otak, sel pendengaran dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak selalu diperbaharui, akan habis. Nah, dengan adanya kalian makanan yang mengandung protein, sel-sel yang sudah mati tadi itu dengan sel-sel yang baru gitu. Jadi kadang-kadang kan kita kena luka, teriris tangan kita gitu ya. Nah, itu kan ada yang kebuka. Ya, untuk memajukan tubuhnya lagi perlu baru itu terus. Nah, kemudian fungsionalnya terkaitnya untuk ya besar ya, jadi kita kan tambah besar, masih bertambah besar, tambah besar perubahan tubuh pubertas mengalami perubahan hormon. Nah, untuk menghadapi masa itu kita mempunyai ketangguhan kesiapan supaya kita mampu mengalami perubahan terjadi pada tubuh kita. Nah, salah satunya bisa kita protein. Kita peroleh dari mana contohnya? Ya. Ayo. Bagaimana Ahmad Maulana sudah ada? Ahmad Maulana? Harusnya ada Ahmad Maulana, ada Awan, ada Ibrahim, ada Kak Suwita, ya, yang ada Kak Karolin. Tapi mungkin terkendala dengan ininya ya, dengan sih mungkin Bu ya. Pak. Ya. Ya.
Jadi gak apa-apa, lanjut saja Bu. Ya. Saya juga sambil mempromosikan di media sosial bisa bergabung ke sini semua. Ada pertanyaan? Bisa bergabung, bisa menyimak dan bermanfaat untuk kita semuanya, gitu ya. Amin. Ini adalah, ini adalah kebutuhan, ya, hal yang urgen dan dekat dengan kita, tentunya. Baik, kita lanjut dari tadi udah karbohidrat, protein, ada yang namanya lemak. Takut nggak dengan lemak? Lemaknya ada lemak jahat, ada lemak baik, ya, lemaknya itu. Lemak ini kita lemak itu. Nah, lemak itu merupakan protein yang mengandung fosfat, ya. Setiap molekul lemak ini tersusun oleh lemak glukosa, seral dan lemak berfungsi sebagai mengontrol suhu tubuh kita di tempat yang dingin. Misalnya kalian sedang camping, sedang apa, orang yang gemuk biasanya tempat yang seperti itu dia enjoy aja, tidak merasa kedinginan karena lemaknya di situ terbakar energinya, gitu ya. Jadi itu juga untuk mengontrol. Nah, suhu tubuh pada sekarang ini kan sangat diperhatikan, ya. Kita mau masuk mall, masuk sekolah, masuk itu kemarin-kemarin, kalau sekarang sih sekarang udah begitu, udah nggak berani dah, di rumah aja. Mau ke kantor dinas pendidikan juga di depan udah dijeprat dah, pakai termometer gitu ya, dicek suhu tubuhnya. Kalau udah dari 37,5-38 itu biasanya suruh dikeluar dulu supaya apa? Disuruh pulang kalau lebih dari 37, ya. Pulang, ya, itu supaya istirahat dulu, ya, Pak Ayub. Betul, ya. Betul. Ya, dengan kondisi tadi, lemak tadi bisa membantu kita, ya, mengontrol energi dan lemak juga sebagai pelarut vitamin. Vitamin apa yang larut dalam lemak tadi? Contohnya vitamin A, ya. Vitamin A kita peroleh dari wortel, jeruk, buah-buahan, itu banyak mengandung vitamin A. Itu dilarutkannya di lemak. Kalau tubuh kita tidak kering, tidak ada lemak tersebut, maka vitamin ini dari provitamin tidak bisa diolah menjadi vitamin, ya. Maka dia akan terbawa oleh ketika kita buang air besar. Jadi harus ada lemak di dalam tubuh kita, ya, makanan yang kita konsumsi. Kemudian vitamin D juga dia bisa luluh menjadi diolah di dalam tubuh ketika ada lemak, ya, E dan vitamin D, ya. Kemudian lemak ini disimpan di mana? Di dalam tubuh kita. Lemak ini disimpan di bawah kulit, ya. Di bawah kulit kita itu kan kalau kulit agak basah-basah gitu, ya. Nah, anak-anak tunanetra bisa coba kulitnya di sini, di tangannya misalnya, ya. Nah, di bawah kulit itu ada timbunan lemak. Kalau timbunan lemaknya sedikit itu tidak nampak. Tapi kalau timbunan lemaknya banyak, seperti obesitas dan sebagainya, itu akan tampak gemuk, gitu, ya. Nah, anak-anak, sumber lemak itu dari mana kita peroleh? Ya, lemaknya itu yang bagus adalah lemak alami, di mana kita peroleh dari hewan dan yang disebut dengan lemak hewani, ya. Kalau tumbuh dari lemak yang dari hewan seperti dari telur, dari susu, dari daging, dari ikan. Nah, itu yang disebut dengan lemak hewan. Berasal dari makhluk dari hewan. Itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan lemak nabati. Di mana lemak itu diperoleh dari tumbuhan. Contohnya apa, ya? Ayo. Masih ingat nggak dengan tempe? Pernah kita buat
bioteknologi, ya. Nah, tempe itu mengandung lemak juga, lemaknya lemak nabati, ya. Tahu, kecap, kemudian dari kacang-kacangan, ya, itu banyak mengandung lemak nabati, sangat bagus untuk dikonsumsi untuk kita. Jadi tidak lemaknya lemak yang silanya lemak yang baik, ya. Nah, itu tentang lemak. Jadi kalian sudah belajar karbohidrat, protein, kemudian lemak. Nah, ada lagi apa lagi unsurnya, masih ingat? Ya, kita lanjut, ya. Nah, di sini ada yang namanya tadi vitamin, ya. Kalau tadi vitaminnya masih umum, kalau sekarang vitaminnya sudah masuk ke dalam kebutuhan, ya, vitamin. Jadi yang kita konsumsi juga makanan itu harus mengandung vitamin, ya. Vitamin juga dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita, ya. Mata membutuhkan vitamin, telinga, kulit, tulang, ya. Nah, itu. Jadi kemampuan kelarutannya itu, vitamin itu juga ada yang larut dengan air, ada tadi ada yang larut dalam lemak, ya. Yang dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K, ya. Tuh. Kemudian vitamin B dan C itu bisa larut dalam air. Nah, itu jadi badan juga, tubuh kita juga harus dicukupi suplai airnya supaya mampu mengolah provitamin menjadi vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tuh. Nah, anak pernah bermasalah dengan anggota tubuhmu terkait dengan vitamin? Ada yang pernah sariawan? Sariawan apa tuh sariawan? Sariawan itu seperti bibir pecah-pecah gitu, ya. Pedih dan lain sebagainya itu karena tubuh kita itu mereaksi bahwa dia membutuhkan vitamin C misalnya. Maka lidah kita menjadi bibir menjadi pecah-pecah, pedih gitu, ya. Maka biasanya kita dianjurkan untuk meminum vitamin C, ya. Vitamin C itu. Pernah enggak ada lagi yang punya pengalaman adanya keluhan akibat kekurangan vitamin? Ada, ya, mungkin orang tua atau saya juga pernah, badannya pegel-pegel gitu, badannya pegel-pegel, kemudian sakit, tulang-tulang, sendi. Nah, itu mungkin kekurangan vitamin B kompleks, ya. B kompleks yang harusnya diperoleh oleh kita, ya. Anak-anak remaja juga harus ada tambahan namanya tambah darah, ya. Anak putri itu sekarang pemerintah memberikan suplemen bagi remaja putri dengan yang disebut dengan pil tambah darah. Nah, saat menstruasi kita mengeluarkan banyak sekali kalsium dan sebagainya, dan kita harus itu, ya. Itu tentang vitamin. Barangkali adik-adik yang dari sekolah lain ada yang mau bertanya sampai di sini dulu. Silahkan ya, jika ada pertanyaan adik-adik, ya. Tadi sudah banyak Bu Cucu membahas dari mulai vitamin, kemudian protein, ya Bu, ya. Betul. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Kebetulan juga ada keluarga kami kemarin harus ke rumah sakit karena kekurangan zat gizi dan vitamin gitu, Bu. Oh gitu, Pak, ya. Iya, apalagi di kondisi sekarang ini rasanya kalau masuk ke rumah sakit itu jadi was-was, ya Bu, ya. Betul. Sedapat mungkin kita atasi di rumah, ya. Kalau tidak, kita di rumah aja mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, tidak perlu obat-obatan. Ya, Bu Cucu juga di sini. Dan yang paling penting adalah menjaga kondisi tubuh, imunitas kita dengan gizi, vitamin, protein yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya Bu, ya. Betul, Pak. Dan jaga jarak, ya Pak, ya, katanya, ya. Iya, social distancing. Nah,
Nah, betul. Jadi kalau ya mungkin anak dengan orang tua gitu ya, itu udah juga harus harus mulai di dengan keluarga gitu ya. Itu harus menjaga jarak berbicara dan sebagainya ya, sentuh-sentuhannya. Nah, kalau ada gandengan Pak Ayub. Iya, kalau netra harus begitu ya, Bu ya. Iya, lebih banyak tubuh, Pak. Iya. Yang pasti mungkin tidak mengapa kalau memang terpaksa, tapi harus menjaga kebersihan, sterilan tangan dengan cuci tangan dulu gitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Betul. Kita selalu melakukan mau ngajak jalan sentuh telapak tangan, punggung tangan gitu ya. Agak-agak memang memang cara mereka berkomunikasi antara lain seperti itu, Pak Ayub. Iya. Baik, Pak Ayub, saya lanjut. Silakan, lanjutkan, Bu. Vitamin sudah. Bu, sebelumnya mohon izin, ini kan ada yang bertanya materi di PPT, bisa di copy. Saya copykan linknya ke kolom chat ya, Bu ya. Gak apa-apa ya, Bu ya. Boleh, Pak. Ini juga saya juga bisa langsung di download. Gimana, Bu? Ya, Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Bu, dilanjut, Bu. Baik. Oh, kemudian tadi sekarang mineral. Mineral di TV kan banyak ya, iklan gitu ya. Kita harus berminuman yang mineral, yang kuat, yang wah, pokoknya yang macam-macam, segala macam diiklankan di TV. Namun kita juga harus benar-benar seleksi mana yang baik, mana yang tidak semuanya yang ditawarkan itu cocok untuk kita. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk memilah makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kita sendiri, gitu ya. Nah, tadi seperti vitamin itu mineral juga sangat dibutuhkan. Nah, ya. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak karbohidrat dan lain sebagainya, dia sifatnya hanya sedikit saja seperti vitamin gitu ya. Contohnya mineral itu kalsium ya. Kalsium bisa kita peroleh dari ikan, itu sangat kebutuhan kita, dibutuhkan dalam ini untuk pembekuan darah ya. Karena ada kasus-kasus tertentu orang ketika luka susah darahnya itu susah membeku ya, susah stop, terus aja mengalir gitu ya. Nah, padahal apalagi orang yang mau mengalami operasi dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa dibiarkan. Kita harus punya kalsium, kemudian yang dibutuhkan ketika untuk pembekuan darah ya. Itu ada semacam plasma darah ya. Jadi orang yang tertentu, kasus tertentu yang tidak punya kalsium yang tidak bagus atau ion P-nya kurang bagus, itu dia ketika dia mengalami luka dia akan susah, darahnya susah untuk berhenti ya. Itu pembekuannya harus biasanya kalau orang yang mau operasi itu dokter sudah mengecek tingkat kebekuan darah orang. Mudah-mudahan kita sehat ya, tidak luka ya anak-anak ya. Hati-hati ya kalau menggunakan pisau ataupun benda-benda tajam lainnya. Nah, baik. Sampai di sini dulu pengantar Ibu tentang makanan tadi ya, jenis-jenis makanan. Anak-anak, makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, yang akan masuk ke tubuh kita, kan harus ada mesinnya ya. Supaya yang barang yang mentah itu, yang bahan baku itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti harus dicerna, harus diolah. Asalnya masuknya singkong harus diolah jadi singkong, menjadi nantinya menjadi pes gitu ya, yang diolah melalui proses pencernaan. Tidak mungkin masuk singkong keluar singkong, itu namanya mereka kembali ya. Proses dengan adanya sistem pencernaan pada tubuh kita itu akan merubah bentuk makanan yang bahan baku tadi, yang masih gelondongan tadi, masuk ke dalam tubuh, baru nanti di sari-sari makanannya diambil oleh usus, kemudian ampas-ampasnya istilahnya nanti dikeluarkan. Apa namanya ampas-ampasnya? Ya,
Ya, bisa tadi ya, itu yang akan keluar melalui yang terakhir pencernaan itu adalah anus. Ya, anus semuanya memiliki. Kita tidak perlu malu, kita tidak berkata, Bu Cucu bilang anus jorok. Bukan, itu karena adalah alat organ tubuh kita yang kita miliki, yang semua orang memiliki itu. Malah kalau tidak punya, bingung kan? Nggak punya anus kan harus di apa? Dioperasi ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada anus, kemudian ada limpa dan sebagainya ya. Nah, kita akan masuk kepada sistem pencernaan pada manusia. Ya. Oke, slide 14, Pak Toto. Itu kita ke pencernaan pada manusia. Nah, anak tahu kan organ tubuh kita itu, nah alat pencernaan ini sebagian besar adanya di dalam tubuh kita, susah kita merabanya, ya susah kita mengaksesnya. Jadi tunanetra harus bisa membayangkan tubuhnya itu sebagai mesin, ya mungkin kalau mulut tahu ya mulut. Anak-anak pasti tahu di Ibu Cucu itu Pak Toto, Pak Ayub ada torso yang bisa disentuh, terus nanti dia kayak maniken, nanti dia bunyi gitu ketika disentuh, tapi karena ini darurat jadi saya nggak sempat ambil ke sekolahan. Oh begitu, iya tidak apa-apa Bu. Ya ketika sentuh tak perut gitu Pak, bagian-bagian tubuh itu. Kemudian kami juga ada alat, ada gambar dua dimensinya, gambar timbul gitu. Mereka sentuh raba dengan tekstualnya gitu ya. Jadi bisa merasakan langsung ya Bu ya. Bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, dari mulut masuk ke tenggorokan, ke mana kerongkongan dan lain sebagainya gitu ada. Baik. Ya. Anak-anak di sini juga yang enggak tunanetra bisa melihat gambarnya ya. Atau mungkin kalian sudah buka buku IPA-nya ya. Punya buku IPA, kalian bisa ikut apa yang ada di buku tersebut, alat pencernaan utama dan mana yang tambahan. Kita amati dulu, coba silakan diamati dulu sistem pencernaan. Di sebelah kiri ada kelenjar ludah, taring, ada lidah ya, punya lidah semuanya. Punya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Pernah saya mengalami kecelakaan dan saya sempat tidak bisa merasakan apa di lidah saya termasuk hidung juga. Ternyata menderita banget Pak, tidak tahu rasanya makanan, tidak membau. Wah, ya Allah subhanallah. Yang lain ikutan terasa sakit ya Bu ya. Betul Pak. Tercubit satu semuanya terasa sakit. Semua kena. Iya. Walaupun lidah kan kalau tidak disadari kan kita rasanya enak-enak aja, padahal lidah ini berperan banget ya. Tahu di saya. Seringkali Bu kalau misalnya apa yang tadi juga sempat Ibu sampaikan bahwa kalau kita kekurangan vitamin C kayak karyawan dan itu juga sangat menyakitkan karenanya di lidah seringkali ya Bu ya. Ya Pak, di lidah dan gusi ya Pak ya. Lidah dan gusi betul. Lidah itu menjadi warnanya menjadi putih. Kalau kita sarankan putih, tapi kalian jangan khawatir, bisa kalian itu sendiri atasi cara hangat, kemudian di itu insya Allah sih akan sedikit berkurang, akan berkurang bahkan itu. Bisa diulang Bu, para ibu putus-putus? Oh ya, baik. Tadi yang sariawan tadi Pak, biasanya. Hambar gitu ya, istilah Sunda tuh hambar. Kita bisa melakukan pertolongan sendiri. Itu dengan kita bisa ada, memang sih ada ya alatnya untuk mengerok lidah yang putih tadi. Kalau tidak ada, bisa dengan kain kasa itu di waslap gitu ya, dibersihkan gitu. Itu juga tadi adalah vitaminnya ya, bisa cepat sembuh ya. Nah, kemudian kita pernah ada lagi yang disebut dengan
epagus. Epagus itu letaknya di antara kerongkongan dan tenggorokan, sekitar di bawah leher ya, di dada. Coba awan bisa merapal jawannya di apa? Itu ya Pak, di bawahan dikit ya Pak ya. Sini ya Bu ya. Ya Pak, itu. Oke. Okay. Itu kemudian. Esophagus. Ya, esophagus. Nanti dia ada cabang dua kan di situ ya, ada kan, ada kerongkongan gitu ya. Iya betul. Jangan sampai teman-teman yang netra bisa mencoba sambil dipegang gitu di bawah lehernya gitu ya Bu ya. Ya betul Pak. Oh iya. Nah biasanya saya biasanya sambil dipegangkan anaknya. Walaupun mungkin kalau saya pamit dulu kalau mau nunjukin kamu pegang ini gitu misalnya itu di bawah leher dan sebagainya. Kemudian kita juga punya hati ya, hati. Hatinya bukan hati yang perasaan yang suka sedih. Jatuh hati, beda ya Bu ya kalau jatuh hati. Ya, Pak Tunarungu nggak mau jatuh hati Pak. Oh, kenapa Bu? Jatuh itu Pak. Oh iya. Baik, itu intermezzo aja. Ya. Iya. Tadi lambung, lambung. Anak-anak sering menderita mah gitu kan? Anak-anak remaja biasanya makannya susah. Akhirnya suka sering pedih di lambungnya. Itu biasanya ada luka, ada semacam iritasi pada anak-anak. Kalau mau kontrol makanan, kontrollah yang baik. Jangan diet-diet yang kebablasan gitu ya. Tetap memperhatikan kebutuhan asupan gizi seimbang tadi. Tuh. Kemudian ada sampai ke bawah, sampai hati, kemudian lambung, usus ya. Anus itu bagian belakang tulang ekor ya, di bawah. Nah, kalau kalian terasa pingin BAB apa, nah itu dari anus namanya. Pak, kadang-kadang anak tunanetra nggak ngerti anus itu apa, katanya nggak punya anus itu. Oh, begitu. Iya. Kita menganggapnya sepele, tidak perlu diajarkan. Ini mungkin tip ya Pak ya, tipsnya. Anak tunanetra dianggap oleh kita, masa sih anus saja nggak tahu gitu ya, harus diingat. Memang seperti itu Pak, konsep tubuh, gambar tubuh anak tunanetra. Kalau tidak pernah diajarkan, maka dia tidak tahu. Iya. Istilah kita, antara telinga dan kuping, bisa mereka tidak punya kuping kalau dia biasa menggunakan kata telinga. Kalau dia biasa menggunakan kata kuping, dia akan coba pegang telinga kamu, dia tidak punya, bilangnya seperti itu. Jadi informasi sekecil apapun untuk tunanetra, mungkin juga yang tadi gitu Pak. Iya. Itu mungkin... kecil apapun informasinya harus diberikan dengan caranya, dengan sentuhan, dengan langsung diarahkan ke bentuknya gitu ya Bu ya. Itu, Pak, harus konkret Pak ya. Harus konkret ya. Nah, kalau, ya. Kalau antara jakun, padahal anak itu punya jakun. Itu apa jakun? Nah, ketika di ayah juga ada, kata dia begitu Pak. Ayah juga ada yang keras-keras begini gitu, tapi dia nggak tahu kalau itu tuh namanya. Jadi agak punya karakter tersendiri. Kita lihat persatu. Ini alat pencernaan, terdiri atas saluran pencernaan makanan dan ada kelenjar-kelenjar pencernaan, gitu ya. Yang utama alat pencernaan itu next ya Pak, slide-nya. Lanjut Pak Toto. Kita udah secara singkat ada esofagus, ada usus besar, punya semua kan ya, itu. Ada lambung tadi yang suka rasa mah gitu ya. Anak-anak banyak. Kemudian ada usus halus, ada anus ya. Dan
bahas satu-satu mungkin agak lama. Ya. Kemudian alat tambahannya, alat usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diolah tadi, ya, inti sari-sari makanannya itu sebelum disalurkan ke seluruh tubuh kita itu akan dicerna dulu, kemudian nanti akan dibagikan ke seluruh tubuh kita sesuai kebutuhannya masing-masing bagian-bagian dari organ tubuh dengan medianya itu, alat transportasi itu adalah darah, ya. Darah akan mensuplai zat-zat makanan penuh dengan sari-sari makanan, penuh dengan oksigen. Nah, itu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, tadi jadi jaga terus tuh olahraga yang dari Pak Tegar itu, ya, supaya asupan makanannya bagus nih. Lengkap deh pelajaran hari ini. Makanannya dikasih tahu mana yang cara mengolah bagaimana, kemudian tambah lagi dengan olahraga yang teratur sehingga asupan oksigen ke seluruh tubuh kita menjadi lancar. Kalau oksigennya, suplai oksigennya bagus ke seluruh tubuh kita, insya Allah kita tidak akan pening, ya, tidak akan pusing, ya, karena sering ngantuk ya Bu, sering nguap gitu ya. Ya, salah satunya. Ya Pak, ya Pak Ayub ya. Jadi semangat olahraganya cukup, makanannya baik gitu ya. Insya Allah jadi semangat giat belajarnya. Anak-anak tunanetra itu sekarang sedang bete di rumah Pak, karena mereka biasa bertemu dengan temannya di sekolah. Iya, dan sekarang dituntut untuk stay di rumah saja. Rasanya tidak cuma teman-teman dari tunanetra, kita-kita juga Bu. Rasanya memang harus segera kembali ke kehidupan normal lagi gitu ya Bu ya. Amin. Amin, insya Allah. Insya Allah nggak lama Pak. Iya. Baik, lanjut lagi. Makanan yang bagus, hidup yang bagus, kita akan kembali menjadi energi lagi walaupun belajarnya di rumah ya. Kemudian tadi kita punya lagi apa yang disebut dengan gigi. Jadi ada mulut, pertama makanan itu masuk melalui mulut. Ya, di mulut itu ada gerakan mengunyah, ya. Kemudian di mulut juga ada lidah, ya. Di mulut ada lidah. Lidah itu kita mungkin tidak terlalu merasakan, tidak menyadari betapa fungsi lidah itu besarnya. Jadi lidah bisa membulak-balik makanan, mengatur posisi makanan gitu kan ya. Kemudian merasakan tadi intinya. Ya, sebagus apapun makanan kalau lidahnya tidak bisa menerima maka akan terasa hambar tadi. Nah, ini adalah mulut kita. Lanjut ya, Pak. Mulut kita. Selanjutnya Pak ya. Mulut merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan bawah. Ada ya, kalau kita buka mulut kita ke atas, itu ada di atas, ada rahang atas, ya. Kemudian di bawah lidah itu ada juga rahang bawah, ya. Langit-langit itu ya yang melengkungnya. Kalian bisa dengan tangan kalian yang bersih, tangan bersih itu bisa meraba. Tangannya jangan lupa ya, yang bersih jangan kotor masuk ke mulut karena virus ini corona menyebar udah aplikasi Play Store. Halo Pak Toto, yang masuk bisa di mute, ya, baru masuk sudah saya harus lembab sehingga bernapas. Dan mulut kita diberikan cairan epitel untuk supaya terlalu lembab basah, ya. Kadang
saya merasakan bahwa sekali-sekali bisa kalau nggak sepalu iya kalau aku bisa mohon ini Huda, ini Huda mohon di mute Bu, saya sudah mute tapi di unmute lagi. Oke, terima kasih Bu Nini Huda. Silakan lanjut Bu Cucu. Ya. Baik, di mulut itu kan tadi ada gigi ya, ada gigi orang dewasa itu jumlahnya 32 dan sebagainya gitu ya. Nah, ada punya masing-masing fungsi. Gigi seri itu yang di depan itu, yang di dekat bibir kita gitu ya. Itu fungsinya untuk memotong, ada gigi untuk apa menyobek dan lain sebagainya. Kemudian ada lidah tadi ya. Lidah itu juga dibagi-bagi, lidah yang kalian suka julur-julur itu, lidah itu ada bagiannya. Di atasnya kan ada bintil-bintil gitu ya. Ada seperti huruf braille kecil-kecil itu untuk merasa untuk menggerak-gerakkan makanan. Kemudian di bagian ujung depan atas itu akan rasa-rasa untuk mencicip rasa manis ya, seperti gula akan terasanya di ujung lidah depan. Kemudian di sisi kiri kanan juga itu kita akan merasakan rasa asam ya. Asam dan di ujung tekak kita di belakang yang hampir menyambung ke tenggorokan itu terasa pahit. Jadi kalau minum obat rasa pahitnya kan suka di belakang ya, di belakang gitu. Nah, itu juga walaupun dalam lempengan yang satu Tuhan begitu sempurna menciptakannya sehingga kita bisa merasakan berbagai macam rasa dengan menggunakan alat indera lidah. Ya. Lanjut tadi gigi siapa yang punya gigi juga ya dipelihara, disikat, digosok dengan pasta gigi. Anak-anak bisa anak-anak murid Bu Cucu yang tuna yang apa ya yang mengalami hambatan motoriknya itu juga bisa menggosok gigi kan ya, bisa menggosok gigi menggunakan pasta gigi ya, jangan pakai areng, pakai pasta gigi, masalah mereknya itu terserah ya, yang kalian cocok saja gitu. Minimal pagi-pagi bangun tidur gosok gigi gitu kan, kemudian habis makan gosok gigi, nanti sebelum tidur juga gosok gigi ya. Supaya tidak bolong. Nah, kalau sudah sakit gigi, wah berabe juga tuh tadi. Makanan enak pun menjadi tidak nikmat lagi, ya. Nah, gigi ini berfungsi untuk melakukan pencernaan mekanik, itu merobek, memotong ya, menggiling, mengunyah itu di dalam makanan sehingga tadi makanan yang kita konsumsi tadi berubah bentuknya dari besar menjadi lumat menjadi halus ya. Sebelum ditelan makanan itu harus dikunyah dulu supaya membantu kerja usus besar tidak terlalu berat ya. Jadi dikunyah dulu berapa banyaknya kunyahan, kalau orang rajin sih menghitungnya 24 kali ngunyah baru ditelan gitu ya. Itu apa, mungkin kalau sudah terbiasa yang penting sudah lumat kalian bisa menelan makanan itu menjadi masuk ke dalam lambung berikutnya. Itu sampai masuk di gigi. Siapa yang punya gigi? Punya ya, semuanya giginya bagus kan? Bagus, gosok gigi terus ya Wan ya. Maulana gimana Maulana? Belum bisa gabung? Oke. Tadi lidah saya kira saya tadi sudah ya. Lidah mungkin kita bisa lanjut ke esophagus tadi. Nah, ini tadi juga hampir sudah sih, kerongkongan itu merupakan gelang dua nak, adanya di esophagus yang tadi sudah Pak Toto, Pak Ayub tunjukkan ada di sekitar dada kita ya di belakang. Otot polos secara bergantian meremas dan mendorong
yang disebut dengan gerak peristaltik, ya, sehingga makanan masuk ke dalam lambung. Itu ada di bagian pencernaan esofagus, ya. Jadi kalau kalian jadi dokter, bisa belajar tentang anatomi sistem pencernaan makanan pada manusia. Gitu. Ada yang mau dokter? Ada yang mau jadi dokter? Semoga ya, semoga. Nggak apa-apa. Walaupun kita berkebutuhan khusus, haknya sama. Ya. Yang penting kalian bisa mengikuti dokteran. Silahkan, gitu ya. Mungkin tuna rungu, tuna daksa, gitu ya. Bisa melihat bagian-bagian otonomi tubuh secara detail, gitu ya. Tuna netra, nggak apa-apa. Tuna netra juga harus tahu bagian-bagian organ tubuh, anatomi tubuh. Kan ada pelajaran masas. Kita harus tahu saraf-saraf yang memang harus kita perhatikan. Ini Pak Toto, Pak Ayub nggak ada nanya? Iya, ayo buat teman-teman, buat adik-adik semua yang mau langsung bertanya silahkan sama Bu Cucu Nuraini. Bu Cucu agak geser dikit bisa nggak Bu? Ibunya supaya kelihatan wajahnya. Iya. Nah, kalau seperti itu jadi bisa langsung kelihatan. Dan teman-teman yang netra mungkin ada yang bergabung silahkan untuk bertanya dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Cucu. Sekarang kita sampai esofagus. Jadi sudah dicontohkan esofagus itu kalau kalian bisa pegang di wilayah apa Bu, leher itu paling bawah. Ada lengkungan, ada lengkungan di bawahnya. Nah, itu esofagus namanya. Ya, apa ya, agak cekung dikit ya, Pak ya? Cekung sedikit. Nah, itu esofagus. Panjang sebenarnya sampai dia masuk ke lambung. Iya. Belum ada pertanyaan lagi Bu Cucu. Oh baik, kalau gitu masih ada waktu untuk saya ya Pak ya? Masih ada waktu Ibu, kita masih punya waktu banyak, masih kira-kira 15 menit lagi bisa. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya juga, boleh kepada Bu Cucu. Ya. Ibu Isru. Mari. Tidak ya Bu? Oh iya. Mau tanya Bu? Oh enggak, ya silahkan Bu Cucu langsung lanjut lagi. Assalamualaikum. Halo Bu Cucu, selamat pagi. Selamat pagi dengan Ibu. Cucu. Ya Pak, Ibu alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, saya juga lagi belajar nih Bu. Ih, enggak bagus. Enggak, cuma tadi nyoba aja. Alhamdulillah. Memberikan support ya, Bu? Iya. Terima kasih. Kita harus tetap jalan walaupun seperti apa, walaupun partisipan mungkin belum terlalu banyak, enggak apa-apa. Ini sebagai usaha kita, usaha Pusdatin, usaha Bu Cucu, usaha kita semua untuk tetap memaksimalkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja gitu ya, Bu, ya? Iya Pak Ayu. Kita bertemu ini kan hanya di awan saja Pak ketemunya. Tapi kalau virusnya kita kan bisa tatap muka. Iya Bu. Apa ya? Terima kasih ya. Ya semoga sehat selalu, ketemu lagi kapan-kapan. Amin. Bisa segera berakhir ini wabahnya ya Bu ya. Iya Pak. Ya Pak Ayu. Iya. Semangat ya Bu Is, baik. Saya lanjut lagi deh. Silakan Bu. Ya, tadi kan kita sudah ke esofagus ya. Anak-anak punya semua ya. Anak-anak punya bagian daripada sistem pencernaan tersebut. Dan kita sebelum Ibu lupa, anak-anak semuanya harus mendapatkan kesempatan daripada sistem pencernaan kita itu. Karena setiap tempat area alat pencernaan itu ada penyakit yang bisa mengikutinya. Tadi ada sariawan gitu ya, yang berakibat kita menjadi tidak nyaman. Kemudian ada
ada yang disebut mahnya kambuh gitu kan. Nah, itu juga pada pencernaan. Terus kita menjaga jangan sampai terdampak oleh penyakit-penyakit pada pencernaan tersebut. Pada usus. Pada usus juga ada penyakitnya misalnya seperti macam tipes ya. Itu juga menyerang alat pencernaan. Jadi kita harus tetap menjaga hidup sehat. Hidup sehat. Supaya kita tidak terkena oleh penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada alat-alat pencernaan. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah lambung. Ya. Lambung itu adanya di rongga perut. Coba anak-anak tunanetra bisa meraba. Ya. Di dalam rongga perut atau abdomen itu di bawah diafragma yang tinggi. Bawahnya apa ya, kayak tulang-tulang gitu ya. Itu jadi ada, bisa pegang perutnya gitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi pegang perutnya di bagian agak ke bawah gitu ya. Di situ ada yang disebut dengan lambung ya. Kalau yeah. Dilihat bentuknya itu seperti apa ya, singkong gitu ya. Singkong. Ke usus halus nanti ya. Ke belakang juga ke usus besar gitu ya. Nah, itu. Jadi di situ diolah di lambung inilah makanan itu. Sehingga kita kadang-kadang bunyi kerucuk 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 kerucuk. Nah, di sini. Di dalam lambung juga harus ada bakteri karena ya. Harus ada makanan harus mengalami penghancuran semua bakteri jahat. Ada juga bakteri yang baik untuk tubuh. Oleh karena itu ketika mencuci, ini kan virus ya, virus berbeda dengan bakteri ya, mungkin pada pelajaran lain akan dibahas lagi. Jadi bakteri juga ada bakteri yang baik ya. Kita butuh bakteri seperti untuk membuat tempe kan pakai bakteri juga. Bakteri tapi bakteri yang baik ya. Kalau yang jahat itu harus memang harus dibunuh. Bakteri yang dibunuh ya Nak ya. Nah, itu adanya di lambung. Jadi kalau kalian sering pedih itu di berarti ada luka pada lambungnya. Biasanya anak-anak yang makannya tidak terkontrol misalnya pagi tidak mau sarapan dulu, terus nunggu siang di sekolah lama nggak bawa bekal dan lain sebagainya, itu biasanya nanti akan mengalami luka pada dinding-dinding lambungnya itu. Bahaya kalau sudah luka, susah nanti diobatinya lukanya itu. Jadi baik kita itu menjaga kesehatan daripada mengobati ya. Jadi menjaga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu konsep dari kita semuanya ya, ingat-ingat. Kita perihara kesehatan kita supaya kita tidak terkena penyakit yang tidak kita inginkan. Apalagi seperti tadi Pak Toto sampaikan, kita dalam kondisi rawan. Bahkan kemarin katanya ada yang krisis gizi ya, gizi. Jadi gizi buruk. Anak-anak itu gizi buruk itu bukan berarti orang itu orang yang tidak mampu, tapi karena cara mengolah makanannya tidak tepat, kemudian cara menyajikannya yang tidak tepat, maka makanan juga yang kita konsumsi bisa rusak kandungan gizinya gitu. Terus naik ya, salah ya. Kemudian tadi di bagian lambung tadi ya, bagian lambung masih yang dekat dengan kerongkongan itu ada namanya cantik namanya itu kardia, di situ ada dua bagiannya. Itu ada lagi yang bagian masih di lambung, bagian lambung yang tengah. Jadi yang bagian atas itu kardia, kemudian bagian lambung yang tengah itu disebut dengan pandus ya, dinding pun otot-otot polos yang nanti akan otot-otot polos itu akan membantu menghancurkan makanan ya, kerjanya gerakan peristaltik tadi yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Jadi bentuknya seperti tidak lurus gitu ya, ada
kelokan-kelokan kayak apa ya, kalau kayak kalian jalan di rorong-rorong gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang bagian belakang, itu ada yang disebut dengan pylorus, bagian lambung yang dekat dengan usus halus, seperti Ibu tadi sampaikan. Dan terdapat klep-klep itu untuk buka tutup, ya, disebut dengan klep pylori, yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Jadi kalau udah dari usus, harusnya masuk ke usus besar, ya. Kalau Pak kembali lagi ke lambung, itu pasti akan ada masalah. Jadi kotor kan, kotor masuk ke dalam itu. Maka Allah menciptakan di situ ada klepnya, ya, yang disebut dengan klep pylori. Subhanallah anak-anak, kalau kita bercerita ya, 1,5 jam selesai proses pencernaan ini. Tapi kita juga bersyukur kepada Allah bahwa tanpa kita sadari begitu rumitnya proses pencernaan pada manusia ini. Itu tak apa, salah satu kekuasaan Tuhan yang Maha. Jadi dari lambung ke usus itu ada yang disebut dengan pylorus, ya, pylorus yang buka tutup kayak semacam pintu apa ya, pintu klepnya gitu ya. Nah, gitu. Karena kan sering tuh mainin apa, kipas dan sebagainya, buka tutup. Nah, jadi untuk dicegah jangan sampai masuk ke dalam lambung kembali kalau sudah masuk ke usus. Nah, ini anak tadi setelah dia masuk dari pylori, dia akan masuk ke dalam usus halus, ya. Nah, di usus halus juga ada bagian-bagiannya. Ya, ada duodenum, ada jejunum, ada ilum. Nah, ini memang bahasanya bahasa biologi ya. Bahasa biologi yang kalian harus sering membacanya sehingga menjadi gampang, menjadi di lidahnya itu menjadi familiar gitu ya, istilah-istilah tersebut. Nah, ini usus halus ya. Pernah Ibu Cucu kan ada usus 12 jari, ada usus itu gitu ya. Nah, tadi udah di pada pelajaran sebelumnya kalian sudah membaca gambar penampang pencernaan makanan pada manusia. Ini tinggal Bu Cucu menceritakan alur makanan yang masuk dalam tubuh kita. Slide 24 ya ini ya Bu ya, Pak Toto slide. Usus ya Pak? Ya. Nah, ini yang tadi. Terus. Tadi itu tentang usus 12 jari ya. Nah, itu usus 12 jari. Next. Oke. Okay. Ini adalah usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pylorus tadi. Nah, pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan. Apa aja kelenjar-kelenjar yang ada pada pencernaan itu? Slide lagi Pak Toto. Bawahnya Pak. Bawahnya Pak Toto. Oke. Okay. Ada kelenjar pencernaan di hati. Kemudian kelenjar pencernaan di pankreas, ini semuanya membantu proses pelumatan makanan, kelenjaran kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari. Jadi tanpa kita sadari, alat-alat ini selalu berfungsi 24 jam. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berhenti sejenak, ya, tidak makan terus gitu ya, terutama pada saat-saat malam ya, saat tidur itu alat-alat pencernaan ini biarkan dia beristirahat. Bagi umat Islam kan ada semacam ada puasanya ya, untuk mengistirahatkan mesin-mesin pencernaan kita ini tidak bekerja 24 jam terus atau sepanjang hari, sepanjang tahun gitulah ya. Itu semuanya membawakan hikmah ya. Bagi yang semua juga kan pasti caranya bagaimana alat-alat pencernaan tadi ya. Nah, itu jadi untuk apa? Untuk memberikan
apa ya, istirahat sejenak lah gitu. Kalian, kita juga butuh istirahat. Mata kita kan juga butuh istirahat ya, untuk supaya mata istirahat, maka kita perlu tidur gitu. Juga kita memilih juga makanan tadi, makanan yang baik, kemudian cara mengolahnya, menyajikannya. Ya. Ini di hati, kita kembali ke hati ya, kelenjar di hati. Hati ini, ada di organ tubuh kita ya, dilindungi juga oleh rusuk ya, oleh tulang-tulang rusuk. Nah, ini menghasilkan getah empedu ya. Getah empedu kalau pada binatang misalnya ayam biasanya agak-agak kan hitam ya, tapi agak ungu pekat gitu ya. Kalau kita kena itu pahit sekali ya, mengandung garam empedu yang berfungsi, empedu ini berfungsi mengubah lemak menjadi bentuk emosi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Enzim lipase ini membantu proses pencernaan. Jadi kalau hati kita misalnya ada orang yang kena penyakit hati, misalnya ya semacam apa ya namanya lupa, kuning gitu ya. Nah itu agak proses pencernaannya juga agak terganggu. Kemudian hati juga membantu mengolah provitamin menjadi vitamin. Orang yang mengalami gangguan pada hati, maka dia biasanya akan dilakukan sebuah tindakan medis ya, supaya proses pencernaannya bisa kembali normal, lancar gitu ya. Itu pada hati ya. Siapa yang sakit hati tadi? Gak ada ya. Hati ada penyakit kuning, penyakit aduh apa ya, Bu Cucu lupa. Itu macamnya. Itu harus selama penyakit itu masih, kita tidak perlu pesimis, semua penyakit ada obatnya. Itu yang penting kita ada usaha. Baik, lanjut lagi. Ini ke kelenjar tadi. Ini untuk anak-anak tunanetra, memang kelenjar ini terlalu abstrak ya. Terlalu susah dikonkretkannya ya. Cuma tahu fungsinya aja. Kalau untuk anak tunanetra itu sifatnya informasi aja ya. Kelenjar pencernaan di pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin ya. Kelenjar ini berfungsi memiliki satu saluran khusus. Gunanya apa? Untuk mengeluarkan hasil ekresi tadi ya, yang udah buang-buang tadi. Ekresi itu adalah pembuangan ya. Di ekresi adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil ekresi yang berupa enzim itu pencernaan. Jadi harus yang makanan-makanan yang sudah diolah, kemudian sari-sari makanannya sudah diserap oleh usus halus, maka dia harus dikeluarkan. Melalui apa, Nak? Dikeluarkannya bentuknya? Ya, ya. Itu seperti kotoran ya tadi ya. Nah, itu juga harus normal kita buang air besarnya juga kita harus secara teratur normal ya. Kalau jangan terlalu sering itu berarti diare, kalau terlalu susah juga itu berat ya, keras itu juga tidak baik untuk kita, apa usus kita. Disebut dengan kalau sering-sering ngeden itu nanti menjadi rumbainya nanti keluar gitu lah, berfungsi pencernaan yang lebih selesai itunya apa selalu kelainan pada saluran pencernaan kita, pencernaan makanan. Kemudian ada yang disebut dengan bagian-bagiannya lagi, banyak yang dilalui, ada ileum,
kan pencernaan kita ya. Itu kemudian mungkin Bu Cucu akan masuk ke usus halus, usus besar ya. Usus besar tadi usus halus sudah. Itu usus besar itu ada 3 bagian, ada kolon, ada mesum dan ada rektum. Ini ada kita akan melihat ke terakhir. Slide 31, Pak Toto. Ya. Yang terakhir. Nah, ini. Ada usus pembusuk di beda. Lagi. Jadi kolon, ya. Usus naik, kemudian ada usus miring. Ini ada di dalam organ tubuh kita semuanya. Pada kita manusia ini tidak digunakan sehingga mengecil usus buntu ya. Usus buntu, pernah dengar usus buntu? Ya, ada ya, bukan mungkin ada keluarga kita usus buntu. Ya, disembuhkan melalui obat, tapi kalau sudah parah, bahkan ada yang sampai membusuk, itu harus dilakukan operasi usus buntu. Ya, itu kita mengalami usus buntu bukan karena kita biji-bijian, ya. Tapi karena tadi ada makanan yang masuk, kemudian masuk ke dalam rumbai tadi, ya. Rektum merupakan tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan, itu ditampung di sana. Jadi jangan sampai kita kena usus buntu, begitu ya Bu Cucu ya? Ya Pak. Gitu. Jadi tetap menjaga makanan, tidak berlebihan ketika makan, tidak juga kurang gizinya supaya kita tidak sampai harus operasi, begitu ya Bu ya? Betul Pak. Jadi, karena saya punya pengalaman sendiri Bu Cucu, anak saya pernah juga operasi usus buntu, apalagi itu terjadi dengan saudara atau anak kita gitu, itu rasanya kasihan begitu. Apalagi anak kecil ya Pak. Betul sekali. Nah gitu ya, dia lebih baik. Jadi kuncinya kita harus menjaga daripada kita mengalami gitu ya Pak ya. Betul. Akhir bagian anus ya. Anus seperti Ibu tadi sampaikan, semua orang memiliki anus. Kalau kita tidak punya anus, kita harus dioperasi. Ada kasus-kasus bayi yang lahir tanpa anus. Itu harus dibuatkan sementara kantung untuk membuang kotorannya tadi. Gitu. Jadi itu tapi ya, tadi tetap semangat orang tua ya. Otot juga yang berbentuk jari gitu ya, dapat berkembang, membesar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini di sini pelepasan untuk keluarnya kotoran-kotoran yang memang ekresi yang sudah harus dibuang itu di sini. Anak-anak bilang ee-nya Bu Cucu juga bilang begitu gitu. Ya kalau istilah kan bisa seperti apa ya? Nah, ini. Ya, kalian mungkin pernah melakukan untuk tes laboratorium. Untuk itu diminta oleh laboratoriumnya untuk itu. Kali itu Pak. Oke Bu Cucu, kita tinggal punya waktu 5 menit lagi, mungkin bisa langsung ke evaluasi sedikit. Nah, evaluasinya, jadi saya tuh tadi berharapnya ada anak-anak ya. Ada iya anak-anak. Betul. Coba saya cek dulu partisipannya. Sepertinya memang belum masuk tadi nama-nama yang Bu Cucu sebutkan. Tidak apa-apa, tadi saya sudah kirim ke mereka lewat WA-nya. Materi sudah dikirimkan ya Bu? Iya, baik. Soalnya mungkin menyampaikan ke Bapak atau apa bagaimana respon dari anak-anak saya ini. Jadi soalnya saya kirim Pak, tidak yang ada di PPT ini, tapi ada juga yang lainnya. Iya. Kita katanya menjawabnya gitu. Iya, jadi, baik. Saya menyatakan benar dan salah. Ketika benar dia mengabaikannya,
Tapi ketika pernyataan itu dia anggap salah, maka dia akan minta, saya minta dia untuk memberikan ulasan gitu Pak Ayub. Oke, berarti caranya jika dia menyatakan benar, dia akan mengabaikan pernyataan yang ada di dalam soal. Jika salah, dia akan memberikan uraian ya. Kenapa? Uraian. Oke, alasannya ya. Iya, salah. Oke, ya, seharusnya begini gitu, Pak. Siap. Semoga saja penjelasan materi yang sudah cukup komprehensif tadi, cukup panjang lebar tadi, bisa nanti dipahami oleh teman-teman, khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus ya, Bu ya. Baik Pak, ya amin. Mudah-mudahan anak-anak di seluruh Nusantara yang ada di rumah belajar juga bisa ikut menyimak, walaupun tidak sebagus apa yang diharapkan barangkali itu Bapak. Sudah luar biasa sekali Bu Cucu, apalagi sudah memberikan kesempatan waktu 1,5 jam bersama kita di sini, itu luar biasa banget semangatnya. Iya Pak, terima kasih Pak Ayub dan kawan-kawan. Ini baterai saya juga sudah lobet, mungkin saya baterai lobet tapi paket data masih aman ya Bu ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Masih aman ya. Baik. Ya, yang tidak punya WiFi sekalian kami informasikan di rumahnya mungkin belum pasang WiFi. Pusdatin juga sudah bekerja sama dengan Indosat dan juga operator lainnya menyiapkan paket data khusus Indosat itu ada 30 GB berlaku selama 30 hari untuk mendukung teman-teman belajar melalui online, bisa lewat aplikasi Rumah Belajar atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya yang resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir dalam kelas ini, dalam room ini, mungkin bisa isi evaluasi pelaksanaan video conference kita di link yang akan saya bagikan berikut ini. Sebentar, saya kopikan dulu. Oke, dan saya juga tadi sudah upload materi dari Bu Cucu ke Drive, dan silahkan bisa langsung diunduh di Drive-nya terkait materi sistem pencernaan yang mungkin bisa diajarkan ke teman-teman berkebutuhan khusus SMA LB kelas 9 tadi ya. Kelas 11. Oke, begitu. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Semoga kita tetap bisa terus semangat dalam belajar, walaupun di luar sana masih banyak berkembang isu-isu yang kita juga harus saring. Tidak selamanya kita harus telan mentah-mentah, karena nanti justru akan menjadi buat kita menjadi mengurangi imun tubuh kita. Jadi kita harus tetap sehat, mendapatkan kabar-kabar yang positif, dan kita bisa terus belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dengan Rumah Belajar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Pak Toto. Silakan Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ayub sudah mengatur pada sesi kita di video conference atau Rumah Belajar pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Cucu Nuraini yang telah menyampaikan materi mengenai sistem manusia ini ya, sistem pencernaan manusia. Ya, jadi kita menjadi lebih tahu mengenai bagaimana sistem pencernaan manusia. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Ibu itu bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia itu. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, saatnya kita di acara kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi insya Allah besok di hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Akhir kata, saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Dari tingkatnya ada saya dan Mbak Rica Yanuwati. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.